Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit solusi bagaimana mengatasi modem IndiHome yang lost, yakni berkedip merah, ya. Seperti kalian lihat teman-teman, itu berkedip merah, los ya. Caranya mudah teman-teman, jadi kita langsung ambil HP kita, kemudian kita ketik 147 seperti itu. Kalau bisa tambahkan 031, kita ketik terus kita panggil. Kalau sudah, kemudian kita akan mendapat SMS dari Telkom 147 seperti ini. Nanti petugasnya akan datang ke rumah kita. Itu teman-teman terdapat senter seperti tadi, itu alatnya petugas. Ini di luar rumah. Tugasnya itu naik, lagi naik data. Tak kono, ate biaya ngene. Iya. Ya muni yo. Ndak usah. Usah kan 50 to. Wis, wah nek on gedhe nek ono. Ya 30. Wis oleh bayar pisan. Ya 30 anu kantor ngono. Akhirnya teknisi IndiHome selama 5 kali 24 jam akhirnya datang juga. Yes. Mudah-mudahan bisa. Ya, teman-teman, inilah modem kita sedang diotak-atik oleh teknisi dicari apa nomornya itu enggak tahu saya apa nomor ya, apa itu. Misalnya modem. Ya. Oh, pisan dek wetan gini terus dilu moro-moro kena tapi misalnya sedino orang dino sana bangi terus ono nopo on dek ku ini lapor nopo pisan lo. Oh iya gampang wes aku yang ngarang dino rebu teko teknis ini tante-tante ini lah teko terus lapor meneh ya sama ini gitu teko wes dek ku nu kena disek tapi moro-moro kena terus moro iki sing gak kena iki terus iki gak kena suwe semingguan. Karena kabel IndiHome-nya tidak bisa, jadi teknisinya keluar lagi teman-teman. Teknisinya masuk lagi dan ngecek modemnya lagi. Hore, finally, akhirnya bisa juga. Internet di rumah saya sudah baik, jadi saya bisa upload video di YouTube lagi. Sangat senang sekali hati saya. Oh. 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 Finally. Internet IndiHome saya sudah bisa. Wow. Thanks, man. Love it. Wow, meskipun lama, tapi ya saya sedikit bahagia karena sudah bisa upload video YouTube, sudah bisa upload video YouTube. Nice dub. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.